welcome back to my channel. Kali ini aku akan bagikan resep diet buat kalian semua yang lagi diet. Oke. Bahan dasarnya adalah kacang hijau yang sudah direndam semalaman ya guys. Lalu kita takar 1 cup aja. Kira-kira ini 150 sampai 200 gram gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Lalu ditambahkan 1 cup susu cair seperti ini. Tuangkan semuanya saja, tidak apa-apa guys. Oke, sudah masuk semuanya. Lalu tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga 3 sachet gula jagung Tropicana Slim ya guys. Dan siap untuk dihaluskan. Aku menghaluskannya dengan blender ya, seperti ini. Sampai halus. Setelah halus, tuangkan ke mangkok dan tambahkan 1 bungkus agar-agar swallow glove ya guys. Lalu diaduk rata seperti ini. Campur aja sampai semua larut. Setelah itu, tuangkan ke cetakan ya guys. Jangan terlalu penuh. Cukup seperti ini saja. Nah, ini sudah siap dikukus ya. Siapkan air mendidih. Beri sarangan lalu taruh adonan di dalamnya. Kemudian ditutup. Jangan lupa alasi tutup dengan kain bersih ya guys. Ini adonan yang kedua, sama seperti tadi, kacang hijau yang sudah dihaluskan. Kemudian ditambahkan 3 sendok makan oatmeal. Seperti ini, aduk rata. Jika sudah seperti ini, tambahkan 2 sendok makan madu ya guys. Boleh madu apa saja, yang penting madu asli. Kemudian diaduk rata ya guys. Campur rata. Setelah itu tambahkan 1 butir telur, aduk kembali dan tuangkan ke loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Setelah adonannya dituang semua, siap untuk dikukus ya guys. Masukkan ke kukusan dan kukus selama 25-30 menit guys dengan api sedang. Ini adonan yang pertama ya guys yang menggunakan agar-agar. Aku masukkan ke kulkas biar cepat dingin dan bisa segera dikeluarkan dari cetakannya. Tara, seperti ini hasilnya. Cantik banget kan guys. Ini enak banget dan siap untuk dikonsumsi. Dan yang ini hasil yang menggunakan oat ya guys. Enak banget. Luar biasa. Oke guys, thanks for watching. Dadah.